في الطرقات يعني الجالي when there are مجال الذكر small they encompass them and they are sit with them and make dhikr with them. So it is distributed not in one place but it distributed all over, so everyone gets benefit in that area because of that measure. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis salawat, majelis nabi, majelis maulid nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan bukan majelis kabirah, bukan majelis yang sangat besar yang jumlahnya mungkin 1 juta atau 2 juta orang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tetapi majelis-majelis yang tidak terlalu besar, di jalan-jalan kecil mungkin, di gang-gang kecil, apa yang telah terdistribusi dan tersebar di Indonesia misalnya, itulah yang menyebabkan rahmat Allah tercurahkan kepada kita semua. Ya tufuna fit turuqat ay yamurruna fit turuqat. In English it's ya tufuna fit turuqat is like the telephone. Now this telephone roaming wherever you go. They know where you are. They know everything about you, your name, your telephone number, because it goes with you. Or a credit card. It goes everywhere from one place to another. A prophet, heavenly power does not send angels with the power of registering and roaming you wherever you go. They are with you because you were even attending one session of Majlis Zikr or Majlis Salah al Nabi. It's enough for these angels that Allah has given them to that particular Majlis to follow you wherever you are. And you will be barakah for people who are not in the right As-Sirat al-Mustaqim. You will, with the light of your faith, they come to you and they go on the right path. What, that's why Allah sends angels to look in the streets, like a car moving. Where is the Salah al-Nabi Masjid? They stop. They take their names, they make istighfar with them, they make zikr with them, and it will be the day of judgment written for you. Dilanjutkan lagi bahwa malaikat-malaikat ini tentunya sudah diperintah dan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala suatu perangkat lunak yang dapat mendeteksi dan identifikasi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang gemar berkumpul di majelis zikir atau majelis salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenali orang-orang ini dan mencatat apa yang mereka lakukan di majelis ini. Bahkan keberkahannya pun tersebar di tetangga-tetangga mereka, tetangga-tetangga majelis-majelis ini yang tidak melakukan majelis yang serupa. Jadi inilah salah satu fadilah dan keutamaan majelis yang tidak terlalu besar tetapi tersebar banyak, ini akan lebih menjadi suatu keutamaan. Malaikat-malaikat ini terus akan mencatat dan bahkan akan bersama orang-orang itu walaupun orang itu sudah selesai melaksanakan majelis zikir dan majelis salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu akan selalu menyertai orang-orang itu dan menjadi penyelamat, menjadi daya tarik tersendiri buat orang-orang lain yang masih malas dan tidak mau melaksanakan majelis zikir dan majelis salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi daya tarik tersendiri sehingga mereka insya Allah akan tertarik di kemudian hari untuk mengikuti majelis zikir. Masya Allah, all the streets there are big banners. Majlis Salah ala Nabi, Majlis Zikr, in this mosque or this mosque or this mosque or this mosque. You can never see anything like that in any Muslim country. They don't have it. If you say Majlis Zikr banner, Majlis Zikr, they say bid'ah. If you say Majlis Salah ala Nabi, they say shirk, haram. It is only in this country that you can advertise for a Majlis Zikr and put banners in the street. That's to show that Allah subhanahu wa ta'ala has given you Indonesian
giving you iman. Allah, amin. 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 When Nabi sallallahu alayhi wa sallam سأل الصحابة من أكثر إيمانا أو أشد إيمانا عند الله, who is the one that has the most faith in his heart to Allah subhanahu wa ta'ala, he's asking sahaba. Sekali lagi kita wajib dan sudah sepatutnya kita bersyukur dan bersyukur selalu kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maulana Syekh Isa menjelaskan bahwa barangkali hanya di negeri Indonesia lah yang setiap ada majelis zikir atau majelis salawat itu banyak sekali poster-poster atau pengumuman-pengumuman yang besar-besar di pinggir jalan atau dimanapun. Di negeri-negeri lain sangat amat jarang, bahkan tidak ada pemandangan-pemandangan seperti ini. Kalau di negeri lain bahkan ada suatu pihak yang mengatakan melaksanakan maulid Nabi adalah suatu perbuatan yang tidak baik atau bid'ah dan lain sebagainya. Mereka memaki orang-orang yang gemar melakukan majelis zikir dan majelis maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, bagaimana iman itu ada pada diri seseorang? You have only one problem in this country, is that all habaib, most of them, and all scholars who open pesantrans and open orphanages, they are teaching Sharia, Fiqh, Hadith. No one is thinking to teach Tasawwuf. No one is trying to bring the names of the big Sufis of the world after time of Prophet till today to teach their lives and what they have said. I never saw anyone speaking about Muhyiddin ibn Arabi, or anyone speaking about Abu Yazid al-Bastami, or anyone speaking about Sir al-Sifati, or anyone speaking about al-Junayn, or anyone speaking about Abu Hassan al-Shazidi, or Jazuli, or Ghazi Iyad, or Shah Naqshband, or all these Awli. Nothing, zero. That is what keeps you not advanced. Because, mashallah, you are teaching Sharia very well, Fiqh, Hadith, Quran, Tafsir. But, Tasawwuf, no, might be very few, in order not to be exact. But no one is giving a course, a curriculum, in which books of Ata'ullah secondary, why people don't teach it? Why people don't open his books and teach? Imam al-Ghazali, why people don't open his books and teach from beginning to end? No, we don't see that. Not only in Indonesia, but anywhere else. We can see that in Europe and America. They study Tasawwuf, but they don't do Sharia. That's the problem. But you, Ahlul Islam, Alhamdulillah, your Sharia is strong, and Tasawwuf is the completion of Maqam al-Ihsan, Tazkiyatul Nafs, purification of the self. So that is mistake here in this country. Sebelum saya melanjutkan rangkuman dari apa yang dilaksanakan disebutkan oleh Maulana, mohon Bapak atau Ibu, ada mobil kijang yang menghalangi jalan B, B8231 IU, mobil kijang menghalangi jalan, mohon segera dipindahkan. Kami lanjutkan. Maulana Syekh Hisam Kabbani melanjutkan dan mendeskripsikan apa yang terjadi di Indonesia, dan beliau sekali lagi menyatakan bahwa beliau sangat mencintai muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia, khususnya kita semua pengikut beliau. Amin. Salah satu dan apa yang menjadi problem utama, tantangan utama yang ada di Indonesia, yaitu para sahabaib atau para ulama atau para kiai yang mempunyai pesantren-pesantren, mempunyai musola-musola, mempunyai dan mengelola sekolah-sekolah pendidikan Islam yang ada tersebar di seluruh Indonesia, dan berfokus kepada syariat, fikih, hadis, Al-Quran dan lain sebagainya. Hal itu adalah suatu yang sangat luar biasa.
suatu hal yang sangat baik. Tetapi ada satu hal yang mungkin masih sangat dirasakan kurang pendidikan Islam di Indonesia, itu adalah masalah tasawuf. Maulana melanjutkan, saya jarang sekali atau bahkan tidak pernah melihat kurikulum-kurikulum pesantren yang ada di Indonesia ini mengajarkan tentang ajaran-ajaran para sufi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Misalnya Maulana Abai Yasir Taifur Al-Bustami, atau Syekh Hasan Az-Zazili, atau Syekh Bahuddin Naqsyaban, atau yang lain sebagainya. Kalau mereka saja menaruh kurikulum-kurikulum tentang tasawuf melalui guru-guru yang sudah ada, kitab-kitab yang sudah ada, maka akan terjadi keseimbangan. Lain halnya yang ada di Amerika atau di benua Eropa, malah mereka sekarang ini mempelajari tasawuf, mempelajari ilmu tazkiyatun nafs, tetapi tanpa syariat. Kebalikannya dengan yang ada di Indonesia. Indonesia sudah kuat di akidahnya, sudah kuat di syariat dan fikih, muhaddis, ilmu Al-Quran dan lain sebagainya. Tinggal ilmu tasawufnya, ilmu tazkiyatun nafsunya. So Prophet sallallahu alaihi wasallam asked sahaba, man ashaddu imanan, man aktharu aw ashaddu an-nas imanan. Qalu ya Rasulullah al-anbiya. They said, who is the best one that has faith in his heart? And sahaba said to Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, prophets. He said, how not they are going to have strong faith, iman, as long as revelation is coming to them. Of course they have to have strong faith. Pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat itu dijawabnya, para anbiya tentunya. Para anbiyalah yang mempunyai iman-iman yang paling kuat di antara manusia-manusia yang lainnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik membuat suatu pernyataan, tentu saja mereka sangat beriman dan diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Yusuf, karena itulah mereka menerima wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa la yu'minun wal wahyu yanzilu alayhi. How they cannot be have faith when wahy comes to them? Of course they have. Then what do they have to say? And then they said, Ash-shuhada, the martyrs. And Prophet sallallahu alayhi wa sallam and they said, Sahabatuka ya Rasul. He said, how you are not going to have faith when I am between you? You are seeing me and I am seeing you. بَلْ أَكْثَرُهُمْ إِيمَانًا قَوْمٌ يَأْتُونَ فِي خَاخِرِ الزَّمَانِ يُصَدِّقُونَ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنَ. But the best of iman is people, is you. Is people who come at the end of the time, they believe in me and they did not see me. But you are seeing me, Sahaba. But then they are not seeing me. يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنَ. Those are the best of iman. And these are you here. Everywhere, wherever there are Muslims, they are ashaddu iman, the best of iman. And that's why don't say, I have no iman. Everyone is full of iman. Amen. And you are extra, extra large of iman. Amen. Amen. Because you come here for an association of Majalis al-Zikr. Even if you don't come to Majalis al-Zikr, you believe in Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that is a sign of iman. But XXXX large is when you attend such associations and you are listening to praising of Allah and Prophet sallallahu alayhi wa sallam and doing Zikrullah, that is the best of iman and you are like that. Lalu kembali Rasulullah SAW, lantas siapa? Para anbiya kan sudah aku jelaskan seperti itu. Sahabat kembali menjawab kepada Rasulullah,
sahabat kita ya Rasulullah, para syuhada, sahabat yang para juga, para, juga adalah para syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik menjawab dan membuat suatu pernyataan. Tentu saja kalian beriman karena aku di tengah-tengah kalian saat ini. Maka kalian dengan mudahnya melihat aku dan mengikuti aku dan beriman dengan cara mengikuti diriku. Lantas bagaimana sesungguhnya seseorang atau hamba-hamba Allah yang mempunyai iman dengan tingkat tertinggi itu? Rasulullah menjelaskan, dia, mereka adalah orang-orang yang jauh tempatnya dan waktunya dari kita saat ini, tetapi mereka mempercayai diriku. Maulana Syekh Isa melanjutkan bahwa orang-orang tersebut adalah kita semua yang ada di sini. Meskipun kita tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, tetapi kita mengikuti beliau, kita mengikuti beliau, kita mengimani beliau. Itu adalah setinggi-setingginya iman. Bahkan Maulana Syekh Isa melanjutkan, kalau dipakai ukuran kita adalah ekstra, ekstra, ekstra large iman. Dan ini adalah suatu keberuntungan bagi kita semua. Jangan sekali-sekali kita mengatakan bahwa saya ini tidak mempunyai iman. Tidak, tidak mungkin. Kalau tidak punya iman, mana mau kita ada keinginan untuk melangkahkan kaki untuk datang ke majelis seperti ini. Datang ke majelis Rasulullah, mencintai Rasulullah, datang ke majelis zikir, datang ke majelis maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun itu berada, itu adalah salah satu tanda iman. Dan ini adalah sudah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad yang lalu. Kullu, every majlis has a beginning, every majlis has an end. And this coming to an end, and we say وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold tight to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala and don't separate. And the rope of Allah is حب النبي صلى الله عليه وسلم. So have love to Prophet صلى الله عليه وسلم. You will be saved in dunya and akhir. Pesan dan wasiat dari Maulana Syekh Hisham Tabani kepada kita semua untuk diingat, dicamkan dan dilaksanakan. Wattasimu bihabdillah jami'an wa la tafarraqu. Selalulah kita bersatu padu. Yang membuat kita bersatu padu adalah hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kita bercerai-berai. Kalau kita selalu mencintai dalam kebersamaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan selalu bersatu. Anyone standing, because there are no places, has more angels on him. Amen. So they are double rewarded. Amen. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak kebagian tempat duduk pada malam hari ini, Maulana menyatakan, menjelaskan malaikatnya dapat lebih banyak. Insyaallah. Amin. Amin. Amin.